Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Dapur Bunda Rania. Gimana kabarnya Bunda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Saya di sini akan membagikan tips cara menyimpan cabe bertahan sampai berbulan-bulan. Gimana coba Bunda caranya? Semoga info ini bermanfaat ya Bunda. Ikuti sampai selesai. Yang pertama-tama, Bunda siapkan wadah yang tertutup seperti ini dan dialasin tisu. Saya alasin berlapis-lapis ya, Bunda. Lalu siapkan bawang putih yang sudah dikupas. Kenapa bawang putih? Karena bawang putih ini antibakteri. Kita petikin cabenya, buang tangkainya ya Bunda. Saya pisahin cabe yang merah sendiri, yang rawit hijau sendiri, rawit merah sendiri. Jadi nanti kita enak kalau mau ngambilnya. Nah, kita buang. Sambil kita pilihin ini cabe-cabenya ada yang busuk atau tidak. Kalau ada yang busuk kita pisahkan, jangan sampai tercampur. Jadi itu nanti mempengaruhi cabe-cabe lainnya. Oh iya Bunda, ini cabenya belum saya cuci ya. Cucinya nanti kita pas mau masaknya aja. Jadi fungsi tisu yang di bawah cabe itu untuk menjaga kelembapan si cabe, karena cabe ini kan disimpan di dalam kulkas. Ini baru nyadar Bun dapat yang udah busuk ya, kita pisahkan. Jadi kalau yang busuk itu jangan dicampur sama yang masih bagus. Nah, dia seperti virus gitu Bun, nanti mencemari cabai-cabai yang masih bagus. Yang busuk-busuk ini saya kumpulin di tisu, nanti kita keringkan. Setelah kita keringkan, kita tanam deh di pot halaman depan. Lumayan ya Bun, jadi nanti kayak jadi apa, punya tanaman cabai gitu. Tadi saya juga ngeliat pas nyiram-nyiram di depan, tanaman cabenya udah berbuah 3 biji itu, walaupun 3 buah tuh seneng banget ya Bun ngelihatnya gitu, itu tanaman sendiri. Jadi untuk penyimpanan di dalam kulkas ini, kita nyimpannya jangan di dalam freezer ya Bunda. Simpannya itu di tempat rak-rak sayuran. Nah, nanti di akhir video akan saya tunjukkan gimana caranya menutup wadah. Ini ada tipsnya khusus Bunda. Terus gimana nanti, jadi saya selesaikan metikin cabenya dulu ya Bunda. Sudah selesai Bunda. Enak ya kalau dipisahin yang cabai rawit, cabai besar.
Saya tidak terlalu suka cabai besar karena di rumah semuanya suka pedas kecuali si bocil. Pak Su hobinya pedas, saya juga hobi pedas. Jadi lebih banyak nyetok yang rawit. Nah, ini tips cara menutupnya, Bunda. Nah, usahakan menutup Tupperware-nya ini harus benar-benar tertutup, jangan dikasih ruang udara masuk ke dalam Tupperware. Nah, ini pastikan semuanya benar-benar klik ya, Bun. Nah, setelah ditutup rapat seperti ini, nanti kita ujungnya itu dibuka sedikit untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam. Nah, setelah udaranya dikeluarkan, baru kita tutup lagi. Saat kita mengambil cabai di dalam kulkas, kita kan suka lihat ada air embun di tutupnya itu ya, Bunda, tutup Tupperware-nya. Jadi, setelah kita mengambil cabai, kita bersihkan tutupnya ini pakai tisu. Jadi, biar kondisinya itu tetap kering. Nggak lembab cabenya yang di dalam Tupperware ya Bunda. Nah, kita tutup ulang lagi dengan metode yang sama yang seperti tadi. Jangan tutupnya pastikan benar-benar tertutup semuanya ya Bunda. Demikian tips cara menyimpan cabe bisa awet berbulan-bulan buat Bunda semua. Semoga tips ini bermanfaat buat Bunda dan buat saya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.